Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang wafat dan dimakamkan untuk kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa, dasar bumi telah di tangannya. Puncak gunung pun miliknya, miliknya laut, Dia membuatnya. Daratan pun buatan tangannya. Sujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, di kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan agar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun. Ketika lalurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Empat puluh tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang wafat.
dosaku mengejar aku tak terhitung jumlahnya. Lebih besarlah jumlahnya daripada rambut kepalaku, sehingga aku putus harapan. Berkenanlah ya Tuhan melepaskan daku, Tuhan bersegeralah menolong aku. Hendaknya bergembira dan bersukaria semua yang mencari Engkau. Hendaknya semua yang merindukan pertolonganmu berseru, agunglah Tuhan. Sekalipun aku miskin dan malang, namun Tuhan memperhatikan daku. Engkaulah penolong dan pembebasku, Allahku, jangan berlambat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dari alam maut, lepaskanlah aku ya Tuhan. Inilah firman Tuhan, dalam kesesakan mereka akan mencari aku. Marilah kita kembali kepada Tuhan. Ia telah mendera, tetapi akan menyembuhkan kita pula. Ia telah memukul, tetapi akan menyehatkan kita lagi. Sesudah 2 hari, ia akan menghidupkan kita kembali. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan Tuhan. Kristus Tuhan untuk kita sampai wafat, sampai wafat disalib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus, nama yang paling luhur dianugerahkan kepadanya. Penyelamat dunia, selamatkan salib dan darahmu. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Dengan salib dan darahmu, tolonglah kami ya Allah. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, Putera Daud hamba-Nya, seperti dijanjikannya dari sedia kala dengan perantaraan para nabi-Nya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur.
perjanjiannya yang kudus, sebab ia telah bersumpah kepada Abraham bapa kita, akan membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat mengabdi kepadanya tanpa takut, dan berlaku kudus dan jujur di hadapannya seumur hidup. Dan engkau anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalannya, untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatnya berkat pengampunan dosa mereka. Sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihnya, Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang, untuk menghindari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut, dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera. Kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad kami. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Engkau telah menebus kami dengan salib dan darah-Mu. Tolonglah kami, ya Allah kami. Kristus penebus kita telah wafat dan dimakamkan bagi kita, tetapi Ia bangkit dan hidup kembali. Marilah kita menyembah Dia dan menyampaikan permohonan kita kepada-Nya. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Kristus penebus kami, Engkau senang melihat Bundamu berdiri sangat dekat pada salib dan kuburmu. Semoga kami mengambil bagian dalam sengsara-Mu bila kami menderita. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, seperti biji yang jatuh ke tanah, Engkau telah menghasilkan buah kehidupan ilahi bagi kami. Semoga kami mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Gembala kami, Engkau dibaringkan dalam makam yang sunyi. Ajarilah kami bertahan bila kami menghadapi kesepian dan kesunyian hidup. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Adam baru, Engkau telah turun ke alam maut untuk membebaskan semua orang saleh yang menantikan Dikau. Semoga semua orang yang tenggelam dalam kejahatan mendengar suara-Mu dan hidup kembali. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Kristus Putra Allah yang hidup, kami dikubur bersama Engkau dalam pembaptisan. Semoga karena kebangkitan-Mu, kami menjadi serupa dengan Dikau dan menjalani hidup baru. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Allah yang kekal dan kuasa, Putramu yang tunggal telah turun ke alam maut dan naik kembali dengan mulia. Semoga semua orang beriman yang telah dikuburkan bersama Kristus dalam pembaptisan, bangkit pula bersama Dia kepada kehidupan abadi. Sebab Dialah Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.